mengetahui ada komponen-komponen dalam ekosistem, yaitu tanah, mikroorganisme, sinar matahari, air, dan udara. Kemudian di sini kita ditanya, manakah yang bukan merupakan komponen abiotik yang terdapat dalam ekosistem? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus terlebih dahulu memahami pengertian komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda-benda mati. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi manakah yang bukan merupakan komponen abiotik berdasarkan jawaban yang tersedia. Nah, yang pertama di sini ada tanah. Tanah itu bukan merupakan komponen hidup, jadi dia ini adalah abiotik. Sedangkan mikroorganisme ini adalah komponen hidup, jadi ini biotik. Sinar matahari bukan komponen hidup sehingga abiotik. Air ini adalah abiotik dan udara abiotik. Sehingga di sini jelas ya, bisa kita ketahui jawabannya bahwa yang bukan merupakan komponen abiotik itu adalah B atau mikroorganisme.